3 tahun ya. Tapi ya saya hanya kasih. Wah, kesilapan. Ahmad Nizam terlepas dan gol. Masukkan Perak. Perak dari kepas oleh Ahmad Nizam. Iskandar Ilham Ahmad yang membuat kesilapan. Ahmad Nizam menekankan gol. Sekali lagi ulang tayang kesilapan yang dilakukan oleh Zul. Bagaimana Muhammad Nizam mengasap tanah. Saya kira Ong Neng yang menjadikan gol bagi pasukan Perak dalam menit ke-14 paruh masa yang kedua. Jadi kedudukan berubah sekarang ini. Tewas pemain-pemain Perak. Kedudukan 3-1 sebenarnya sekarang, bukan 2-1 yang tersaksikan juga. Kesilapan yang dilakukan, 3-1 sebenarnya. Semacam begitu tinggi. Muhammad Nizam menjadikan gol yang kedua. Menit ke-15. Tiga dua sekarang. 2-3 untuk lebih jelas. Yang di atas dilakukan oleh pemain-pemain Perak. Dan taduk pembira nyokong-nyokong Perak yang oleh Dola Saret. Satu gol dijalankan oleh Zambian Hasan. Tetapi kedudukan dua sama sebenarnya, walaupun begitu ini berarti bahwa gol yang dijaring oleh Zainal tadi. Jadi dua sama sekarang, ibaratnya menjadi semakin rancak. Aduh, lambat sedikit Muhammad Nizam. Jadi Amin kini ingin menyatakan satu tanggul yang diberikan oleh Zainal tadi. Mungkin lampu setiap offside. Ya, saya kira mungkin dalam akhirnya, tapi tidak ada. Kita mau tentang ini. Lagi kedudukan bahaya. Faiz Rashid pun mengatur serangan. Tapi Zizol yang bekerja keras sekarang ini, menggerakkan sang. Erah, kedua sekarang ini. Dan peluang sekarang ini. Oneng, tetapi lepas sekali lagi peluang bagaimana mereka mendapat tendangan ini dengan sokongan para penonton yang tak kepada pemain-pemain mereka. Mereka membolehkan peluang. Dengan lepkan oleh Razali As. Penyelidikan bahwa Perak sekarang lebih banyak menguasai permainan dari separuh masa yang kedua, walaupun ketinggalan 0-2 di separuh masa pertama. Irvin. John, satu itu dia tadi. Dijuri oleh Ong main dalam rupanya akan memenuhi catatan pada ke-30 barisan pertahanan pasuk Selangor cenderung mengatur gerakan bersama dengan Firindran yang terus memilih mengatur lepas Zifli sekali di situ Ong mengambil kesempatan menjadikan 3-2. Saya kira kesilapan yang dilakukan oleh Zoran Nikolic sebenarnya Amin kalau kita saksikan yang Zoran terlepas dan saksikanlah bagaimana Ong yang masuk dari depan sak tak dapat dilihat oleh Zifli dan itulah hasil yang gol bagi pasukan Perak dalam menit yang ke-37. Gol ketiga diringkan oleh Ong Neng yang kedua. Pemain Perak. Dan lagi mencari Muhammad Nizam. Skifli. Mansur, gol! Coba, ini ketiga. Mansur. Tiba-tiba saja pemain meletup dalam separuh masa yang kedua ini. Sekian, Mansur. Rembahan kakinya dari penjuru di sebelah kiri pintu gol ataupun kakan sebenarnya beliau membuat satu chip dan lebih menyerupai sebagai sembilan so menit yang ke-38 menunjukkan gol yang kemarin sampai 4-2 satu menit kira gol jarak dari telik pertama Perak telah diberikan dalam masa yang kedua menjadi tapi dan sangat satu pernah akhirnya yang menarik sekira pernah disaksikan saat ini di Stadion Merdeka Palu dan pastinya permainan ini akan dia catatkan sebagai satu kenangan sebuah memenuhi 2-0. Sekarang ini Mah coba mencari Zainal tetapi tiga pemain Mah Zainal ini sebagai jantung tim di ruang Zainal teknik atau tekniknya tiga berdewas pasukan selang Ipoh dan Abdullah Belakang Mikro Zoran Nikolic Perak ada merupakan masalah yang menarik dan mereka boleh menangkap misalkan tapi pemang kerja Perak tapi sekaligus kerja Merdeka ini mencetakkan rekod apabila Perak jenis gol dan 4-4 dalam pertandingan akhir ini. Kepesan yang itu karena beliau bekan penjaga gol tanpa ada satu kira bagi pasukan ketiada Acong Kembun yang pasukan terkena belak Ali Junaru segera yang diakan atau penirangi kalau pertama pengurus panerai satu kepasan bersama dengan M. Kaktu saya bukan iya tunggu saya terus kita masuk pada balik pencetan kita main. Kita tumpukan perhatian sekarang ini sebentar lagi kepada upacara penyampaian hadiah seingat bagaimana dalam Liga Semi Pro tahun lalu pasukan ini bermain dalam Division 2, tetapi kemudiannya berjaya bermain dalam Division 1 dan telah berdayakan mutu permainan yang begitu memuaskan ataupun begitu baik sekali. Agendan
juga telah pun menerima hadiahnya. Begitu juga dengan Ong Ning yang telah menjaringkan dua gol pada malam ini, yaitu gol yang pertama dan juga gol yang ketiga. Piala FA dijulang bersama dengan hadiah wang tunai RM100 kerana muncul sebagai juara. Dan sekaligus di Stadion Merdeka ini, mereka mencatatkan sejarah sebagai pasukan yang pertama kali memenangi Piala FA. Dikenal tahun ini. Sesuatu yang ingin sangat disaksikan oleh fakta-nya, kerana kita ingat bahwa Suka Perak telah muncul sebagai kasi dalam sepak Malaysia, terutamanya pada tahun-tahun 70-an. Dan malam ini, pemain-pemain muda dari Perak dengan dibantu oleh pemain-pemain pro dari Korea Selatan Tanjung dan juga dari Myanmar telah berjaya melepaskan Perak dalam arena bola sepak di negara kita ini. Jadi sesuatu pemain ini merayakan mereka, dan sudah sewajarnya lah MK Ratu, yaitu jurulatih